Ya pemirsa, permainan Lego berhasil antarkan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan raih medali emas pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan di Universitas Udayana Bali. Perolehan emas ini ditempatkan UAD pada peringkat ke-12, yang satu-satunya perguruan tinggi swasta masuk dalam peringkat 15 besar. Kembali torehkan prestasi di kancah nasional, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang tergabung dalam tim program kreatif mahasiswa kewirausahaan Universitas Ahmad Dahlan raih medali emas pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang digelar di Universitas Udayana Bali pada 27 hingga 30 Agustus lalu. Perolehan satu medali emas ini menempatkan UAD pada peringkat ke-12 dengan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang masuk dalam peringkat 15 besar PIMNAS. Tim program kreativitas mahasiswa kewirausahaan Universitas Ahmad Dahlan yang terdiri dari Himatul Husna, Elisda Septiani, Jihan Safia, Muammar Afdal, dan Yusuf Mahdiansa mengembangkan permainan board yang diberi nama Legzo, yakni kepanjangan dari Let's Go to the Health Zone. Legzo merupakan sebuah produk permainan edukasi di bidang kesehatan untuk anak usia 7-13 tahun. Permainan ini berbentuk lingkaran berpetak yang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi terkait penyakit serta bagaimana pencegahannya. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Kasiarno bangga dengan adanya kabar baik ini. Permainan yang diciptakan oleh mahasiswa UAD ini bagian dari permainan yang bagus untuk mengurangi kecintaan anak terhadap gadget dan permainan yang mengedukasi anak-anak terutama pada pendidikan kesehatan. Ini kan jenisnya macam-macam, ada yang permainan secara fisik ini, ada juga dalam bentuk aplikasi, jadi soft file, bisa dimainkan di gadget. Jadi kira kecintaan anak-anak pada gadget ini bisa sedikit dikurangi dalam artian melihat YouTube-YouTube yang lain gitu ya, main-mainan yang lain. Tapi ini kalau ini bisa masuk ke gadget, ini bagian dari permainan yang bagus untuk untuk mengurangi kecintaan anak-anak bermain yang lain. Ya, tapi ini kan mainan yang sangat mendidik nih, pendidikan dan pendidikan kesehatan. Gitu ya. Jadi saya kira nggak ada masalah. Nah, karena ini juga bisa diciptakan dengan software. Selain itu, dalam permainan Legzo ini juga terdapat pesan-pesan dasar seperti pesan spiritual, mental, dan sosial yang harus dimiliki oleh seorang anak. El Mariana, Asrul Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.